told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Daniel Official. Wisata kali ini kita akan healing ke daerah Puncak Bogor, wisata legenda yang menjadi destinasi wajib di kawasan Puncak, yaitu The Ranch Cisarua. Sekarang kita mau parkir dulu. Untuk tarif parkirnya ini motor 5.000 dan mobil 10.000 per hari ya. Area parkirnya ini luas banget ya, karena memang The Ranch ini juga salah satu pusat oleh-oleh di Puncak loh. Untuk posisinya ini dekat dengan Taman Matahari yang ditutup sementara itu ya. Oh iya, sekarang posisinya ini lebih terlihat jelas ya dari pinggir jalan dan lebih terbuka gitu. Dan di sebelah kanan ini ada Puncak Fantasyland, semacam tempat bermain dan spot-spot foto dengan tema negeri dongeng gitu guys. Sekarang kita masuk dulu ya. Oh iya, setiap belanja 100.000 di sentra oleh-oleh The Ranch ini udah dapat free tiket masuk wisatanya loh. Dan di area pintu masuk ini sentra oleh-olehnya ya. Sekarang kita mau ke area wisatanya berada di belakang. Wisata The Ranch ini stroller friendly ya, jadi disediakan jalan khusus stroller. Dan untuk tiket masuk The Ranch ini cuma 10.000 aja loh, tapi ada paket combo lainnya juga biar lebih hemat kalau teman-teman mau sambil naik kuda atau kasih makan hewan dan sewa sepeda listrik. Karena kita bawa bocil, jadi pesannya yang tiket masuk plus pakan hewan. Nah, ini untuk tiketnya ya. Nanti kita kasih ke petugasnya. Dan ini rute peta yang ada di dalam area The Ranch ini. Jadi, bisa menentukan sendiri ya mau kemana dulu. Sekarang kita mau ke kandang kelinci dan domba. Untuk area kandang kelincinya ini luas banget ya, dan bersih juga. Ada beberapa rumah kelincinya juga. Untuk jumlahnya banyak ya, dan gendut-gendut. Jadi para bocil juga seneng main di sini. Dan disediakan juga tempat duduk untuk kita beristirahat sejenak. Oh iya, sebagai informasi, kalau tiket masuk The Ranch ini bisa keluar masuk ya guys. Dan untuk pintu masuknya juga ada di 3 area, di bawah dan di atas. Sekarang kita mau ke kandang dombanya. Jadi kandang dombanya ini satu pintu masuk ya sama kandang kelinci. Kita kasih makan dulu ya guys. Lanjut lagi, kita keliling explore yang lain.
Cuaca di sini nggak terlalu terik ya, karena ada beberapa pohon rindang juga. Di sini tuh ada air terjun mini gitu. Ini bisa jadi spot foto yang keren juga ya. Nah, kalau ini miniatur rumah kakek, rumah kayu seperti zaman dulu ya. Suasana di sini adem banget loh, karena pepohonannya yang rindang. Sayang banget ya, nggak seramai dulu. Padahal masih keren untuk kita kunjungi. Apalagi dengan HTM-nya yang terbilang sangat murah di kawasan wisata ini. Oh iya, di sini juga kita bisa menunggangi kuda poni ya. Lanjut lagi ya guys, kita telusuri sampai belakang ada apa aja. Oh iya, jalan sebelah kanan ini khusus untuk kuda ya, jadi kita dilarang untuk berjalan di jalur kuda ini. Ini area paling belakang ya guys, ada danau yang dulunya kita bisa naik perahu bebek. Dan di sini juga kita bisa kasih makan ikan. Untuk ikannya di sini masih ada ya, dan banyak banget loh jumlahnya. Kalau di sini area untuk memanah ya. Lanjut lagi kita ke area belakang lagi guys. Di sini paling adem sih ya, karena kanan kiri pepohonan rindang kayak lagi di kebun raya. Hehe. Dan di sini juga bisa jadi spot foto yang menarik loh ya. Sekarang kita mau masuk ke kandang ayam. Untuk jumlah ayam di sini cukup banyak ya. Dan kayaknya ini bukan ayam biasa, unik dan lucu. Dan di sini juga semacam taman bunga gitu, guys. Keren ya bunganya, tertata dengan rapi dan bersih. Oh iya, ini juga jalan untuk para penyewa sepeda listrik ya. Dan ini masih area taman bunga yang kita masuk tadi. Cukup luas ya, dan disediakan juga tempat duduk. Unik-unik ya jenis-jenis ayam di sini. Untuk tempat duduk di sini sebenarnya cukup banyak ya, disebar di beberapa titik. Buat kalian yang mau masuk ke sini, cuma bayar tiket masuknya aja. Di sini juga disediakan sewa sepeda listrik ya, dan ada macam-macam pilihannya juga. Dan di sini juga tersedia kursi pijat ya guys. Di sini juga ada 4 dimensi dan VR ya, harganya Rp50.000 untuk 2 orang. Kita bisa pilih ya film yang mau diputar.
Masih di area 4 dimensi ini ada pasar Alkisah, semacam area makan ya guys, menyediakan makanan-makanan dan minuman buat kalian yang mau jajan. Lanjut lagi yuk. Di sini juga ada oleh-oleh yang bisa kita beli. Banyak macam-macamnya ya, seperti baju, payung, topi, dan lain-lain. Kalau ini taman burung, biasanya banyak burung di sini dan kita bisa kasih makan. Tapi burungnya lagi gak ada guys, jadi main-main aja ya. Kalau di sini tempat menunggang kudanya ya, dekat dengan arena memancing untuk anak-anak. Lanjut lagi, kita ke area atas, ada kedai kopi dan gelato. Dan di sini juga rumah produksi tahu susu Lembang. Kita juga bisa beli tahu susu gorengnya ya. Di sini harganya Rp30.000. Di area paling belakang ini ada toilet dan musolanya juga ya. Jadi untuk musola di sini ada dua, di sini dan di area restonya. Nah, kalau ini tempat menunggang kuda untuk dewasa ya guys. Kita lanjut lagi ke ikonnya The Runs, yaitu jembatan dongeng. Ini tuh jembatan kayu ya, konsepnya seperti di dunia dongeng. Ada para prajuritnya juga, spot foto yang sangat instagramable ya. Lanjut lagi yuk, kita mau ke area restonya di atas. Lewat sini aja ya guys, karena bisa keluar masuk jadi bebas. Hehehe. Di dekat tangga ini juga ada toiletnya ya. Yuk kita naik dulu. Nah, ini untuk area resto dan kafenya luas banget. Untuk tempat makannya ada di indoor dan outdoor. Dari atas terlihat ya pemandangan The Runs yang begitu sejuk dan memanjakan mata. Apalagi kalau hujan plus kabut, makin adem kayaknya. Hehe.
Sekarang kita mau telusuri area belakangnya dulu. Ada apa aja sih? Nah, di sini ada musolanya, bersih dan cukup luas. Lanjut lagi, kalau ke sini juga masih area makan, guys. Cuma ada beberapa spot yang bisa kita abadikan di sini. Seperti rumah khas ini, di dalamnya ada spot foto di kerajaan gitu, guys. Dan di sini juga ada taman bunga dengan konsep yang masih sama ya, seperti di negeri dongeng. Dan di sini untuk tempat makannya ya, tempat duduknya ini menghadap pemandangan hijau deras. Asri banget. Lanjut lagi, di dalam area resto kafe ini ada playground anak ya, dengan tarif Rp25.000 per jam. Cukup lengkap dengan fasilitas yang disediakan dan bikin anak makin betah aja ya. Dan ini untuk tempat makan area indoornya bagian depan. Pemandangan pegunungannya cukup jelas ya, meskipun hujan mulai turun. Sekarang kita mau pulang. Jadi ini jalur masuk dan keluar juga bisa ya. Jadi mau masuk atau keluar lewat bawah atau lewat sini juga bisa. Dan jalannya ini stroller friendly banget ya. Jadi nggak ribet harus angkat-angkat. Cukup sekian ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi whitelist wisata kalian minggu depan. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel Ahmad Daniel Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.